membagikan daging kurban dalam bentuk masak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pemilik kurban atau sahibul kurban untuk mengkonsumsi sebagian hewan kurbannya, kemudian menyedekahkan sisanya. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka makanlah dari sebagian hasil dari kurban itu, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan atau fakir." Quran surat Al-Hajj ayat 28. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya. Perintah ini bermakna anjuran menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Dianjurkan bagi seseorang untuk memakan sebagian dari sembelihan hadyu atau kurbannya, kemudian menyedekahkan mayoritas dagingnya, atau boleh juga menyedekahkan seluruhnya atau memakan seluruhnya. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Tidak ada bedanya di sini antara membagikan daging dalam bentuk mentah atau matang. Semua itu boleh dilakukan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Alhamdulillah, tahun ini Riyadh Farm hadir kembali menyediakan hewan kurban dengan kualitas terbaik. Segera lakukan pemesanan sekarang dengan cara klik link di bio karena kuotanya terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk berkurban pada tahun ini.